Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, saya Ariski Konita kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program COVID Talk on TV, sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan juga didukung oleh MDMC, PP Muhammadiyah dan juga tentunya oleh Direct Relief. Seperti biasa kita akan diskusikan terkait COVID-19 yang ada di Indonesia yang sepertinya sudah masuk ke tahun kedua, tapi bukan penurunan yang kita lihat, tapi justru peningkatan dan juga kelangkaan barangkali oksigen dan juga ada hal-hal lain pemirsa TVMU yang perlu kita diskusikan di pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang baru bergabung, baru menyimak, silahkan kami sekarang live di Televisi Muhammadiyah dan juga Anda boleh bertanya di bawah layar kaca Anda, sudah ada nomor yang bisa Anda hubungi di 0852-2507-9119. Kali ini kita akan diskusikan terkait satu hal yang begitu dibutuhkan tidak hanya oleh pasien COVID-19 saja pemirsa TVMU, tapi juga seluruh umat manusia, yaitu adalah oksigen yang tentunya kita sangat bersyukur kalau dalam kondisi sehat di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada bisa menghirup oksigen dengan leluasa. Tapi apa kabar saudara-saudara kita yang sekarang sedang terkonfirmasi positif di rumah sakit dan juga sedang mengalami kelangkaan ruangan dan oksigen yang juga tentunya kita akan diskusikan di pertemuan kita kali ini. Darurat oksigen bagi rumah sakit itu tema kita di kali ini. Pemirsa TVMU, kita akan diskusikan dengan tiga narasumber kami di Jogja, di Bantul, dan juga di Kudus. Kita coba sapa dulu, sepertinya sudah terhubung ketiga narasumber kami. Kita sapa dari yang paling jauh dulu ya, dari Kudus kalau dari studio TVMU Yogyakarta. Sudah ada Dr. Hilal Aryadi Mkes yang merupakan Direktur Rumah Sakit Aisyah Kudus. Assalamualaikum Dr. Hilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Siap, kalau dokter Hilalnya sehat, tapi rumah sakitnya gimana dok? Ini juga semakin membaik atau gimana kondisinya? Lepas kita sudah sempat bincangkan di beberapa waktu lalu dokter Hilal. Ya, kondisi di Kudus sempat kemarin, minggu-minggu kemarin agak mengalami penurunan untuk daerah Kudus, tapi kami justru menerima banyak rujukan dari tetangga, yaitu Pati maupun Jepara. Sehingga keadaan di rumah sakit saat ini ruang isolasi masih full, belum ada penurunan tingkat hunian. Baik, jadi masih kondisinya masih ini ya dok ya, cukup parah gitu ya di sana ya, di Kudus ya. Terakhir ya, kita diskusikan waktu itu ya. Siap, ya. Kita tahan dulu dokter Hilal, nanti kita akan dengar juga kabar dari Kudus seperti apa. Tapi kita sapa dulu dok, di sini juga sudah ada Dr. Nur Khalid Umam Kurniawan, spesialis anestesi MSC yang merupakan Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Assalamualaikum Dr. Umam. Salam tuh spesialis anak ya mbak ya? Oh spesialis anak, siap, anestesinya saya ganti jadi anak. Oke. Kabar sehat ya dokter Umam ya? Alhamdulillah sehat mbak. Alhamdulillah, ini kayaknya habis apa nih dok, habis praktek ya? Betul sekali. Wah ini mengganggu waktunya, nggak apa-apa ya dok ya, bisa berbagi dulu di TVMU Jogja ya. Kita berbagi dengan TVMU. Siap, oke. Dokter Umam kita sudah sapa, berikutnya ada Dokter Haji Muhammad Komarudin, spesialis anak juga, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja. Assalamualaikum Dokter Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Salam sehat untuk Dokter Komar juga. Ini posisinya di rumah sakit juga, Dokter Komar? Ya, masih di sekitaran rumah sakit. Sekitaran rumah sakit. Sekitaran rumah sakit, karena posisi di luar kantor tapi masih sekitaran rumah sakit. Oke, berarti ketiga dokter kita ini masih apa ya, full gitu ya dok ya, Dokter Komar, Dokter Umam, Dokter Hilal di lokasinya masing-masing. Tapi insya Allah jaga kesehatan semua ya dokter-dokter ya, dimanapun berada ya. Harus. Situasi kalau oke, siap. Kita akan diskusikan Dokter Umam, Dokter Hilal dan juga Dokter Komar begitu ya terkait darurat oksigen bagi rumah sakit. Saya pertama ingin dengar dulu dari di Yogyakarta, Dokter Komar. Ini sebetulnya seberapa besar peningkatan dari kunjungan atau kemudian pasien yang hadir yang datang ke rumah sakitnya seperti apa chaosnya di sana, Dokter Komar? Ya, untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya rasanya kok menyusul wilayah Kudus ya dalam beberapa minggu terakhir, terutama masuk di bulan Juni ini. Bahkan
kalau boleh dikatakan suasana sekarang ini kalau kita cermati, saya katakan itu cukup mencekam. Karena antrian pasien-pasien COVID sudah mulai menumpuk di instalasi gawat darurat karena tidak lagi bisa tertampung di ruang perawatan isolasi. Itu saya kira sama di wilayah Jogja, hampir semua rumah sakit mengalami hal yang sama. Belum lagi di shelter-shelter yang disediakan, mungkin rumah sakit PKI Jogja itu memanfaatkan asramanya pengurus pusat Aisyah. Itu juga sampai saat ini full, tidak ada tempat yang kosong. Barangkali PKU Bantul juga punya shelter untuk yang bergejala ringan maupun yang tidak bergejala, saya kira juga penuh. Artinya memang terjadi peningkatan kasus yang cukup luar biasa. Dan itu tidak hanya mengenai masyarakat, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tapi juga tenaga-tenaga kesehatan. Ya. Perlu sampaikan bahwa di Rumah Sakit PKU Jogja Gamping, ya kebetulan dokternya itu sama, itu sampai siang ini dokter umum yang terkonfirmasi sudah 7 orang. Belum lagi, aduh mati. Oke, nggak apa-apa dok, insya Allah ya, audionya bisa tertangkap. Ya, belum lagi tenaga nakes kita yang bisa yang terkonfirmasi positif. Kalau saya hitung saat ini lebih dari 10% sudah. Berarti memang terjadi jauh lebih tinggi daripada tahun yang lalu. Okay. Itu kondisi terakhir yang terjadi pada saat ini. Oke, okay. Dokter Komar, tapi kalau boleh dilihat belakangan ini di Yogyakarta, kalau digambarkan secara grafiknya, dok, sebetulnya terhitung dari tanggal berapa, naik turunnya itu seperti apa hingga hari ini? Di wilayah DIY itu meningkat tidak hanya menukik, ya, meningkat sangat tajam. Ya. Kalau di bulan Januari, kalau kita amati, paling tinggi kita 400. Okay. Februari, Maret, April itu berkisar paling tinggi 200, 100 sekian, 100 sekian. Tapi begitu memasuki bulan Juni, terutama 10 hari terakhir, yang menembus di angka 600, mungkin 4 hari terakhir ini hampir mendekati 700, itu untuk WLSD, itu pun terjadi gap. Gap gini, terjadi perbedaan data antara yang dilaporkan ke pusat dengan data yang masing-masing kabupaten, bahkan gapnya itu kadang-kadang sampai 200. Kalau kita total, masing-masing kabupaten di total itu bisa mencapai 900. Tapi yang kita lapor, yang terlapor ke pusat sekitar 600 sekian. Artinya itu ada data yang memang belum sempat diinput barangkali. Nah itu baru yang terkonfirmasi. Kita bisa bayangkan berapa yang tidak sempat dilakukan tracing, testing, dan sebagainya, berapa yang hanya mengandalkan rapid antigen. Sehingga benar-benar suasana sekarang ini sudah kalau boleh katakan sangat-sangat riskan, ya. Oke. Okay. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira skala berapa nih di Jogja, Dr. Komar? 9 kalau sekarang saya katakan. Baik, cukup bikin ini ya dok ya, berpikir juga untuk kemudian tadi banyak keluar, berkerumun dan segala macam. Siap, kita beralih dulu dokter Komar, saya ingin dengar kabarnya kalau di Bantul, dokter Umam, ada kabar apa di sana? Apakah kurang lebih sama seperti di kota Jogja yang sendiri atau seperti apa dokter Umam? Ya, saya menyampaikan by data saja, Mbak. Jadi 2 minggu setelah Idul Fitri dengan penyekatan yang luar biasa dari kepolisian, dinas perhubungan, sampai tikus saja nggak bisa lewat karena jalan tikus ditutup-tutup semua. Nah ini aja naik 16,3% saat itu. Nah setelah tanggal 17 Mei, setelah Idul Fitri itu kan penyekatan sudah los, tidak ada sama sekali. Itu kami hitung kenaikannya sekitar 200%. 2 minggu setelah 2 minggu dari Lebaran, jadi 1 bulan setelah Lebaran itu kenaikannya 200%, hampir 200%. Artinya kurang lebihnya sama kondisi yang ada di Bantul. Kalau boleh dicek, Bantul termasuk yang tertinggi ya di DIY pertambahan kasusnya setiap hari. Silahkan dicek.
Di DIY rata-rata sekarang sudah 600 ke atas dan Bantul menyumbang lebih dari 100 itu mesti, ya itu pasti. Sehingga kami sendiri merasakan di lapangan bahwa rumah sakit kami pun saat ini kondisinya luar biasa extraordinary ya. Kalau biasanya kami hanya merawat sekitar 20-30 pasien COVID, IGD paling hanya kedatangan 1-2 pasien COVID. Saat ini di IGD kami dalam satu hari bisa kedatangan sampai 9-10 pasien COVID. Itu pun bangsal COVID-nya sudah kami tambah. Dari kapasitas sebelumnya 30 bed, sekarang kami sudah menambah sampai 50 bed lebih. Itu semuanya penuh dan kami setiap hari menolak rujukan pasien COVID dari shelter ke shelter, dari rumah sakit, dari puskesmas-puskesmas itu kami menolak hampir 10-20 orang rujukan. Jadi betul kata Dr. Komar tadi, data yang sekarang ada mungkin ada gap-nya, artinya jauh lebih besar dibanding yang sekarang datanya dipresentasikan di pemerintah. Kurang lebih itu, Mbak, dari Bantul kondisinya. Berarti kalau dibandingkan dengan Sleman, sebetulnya masih banyak Bantul ya, Dokter Umam ya, penyumbangnya ya? Ya, unda-undi antara Sleman, unda-undi itu artinya apa ya, bahasa Indonesianya, saling bersaing iya. Kita itu. Kadang menang Sleman, kadang menang Bantul gitu ya. Tapi ini dalam hal negatif ya, penyumbang pasien terbanyak. Boleh dicek di datanya. Oke. Untuk terparahnya Dokter Umam, memang akhir-akhir ini, untuk misalnya hari ini, 3 hari kebelakang, atau sebetulnya pekan lalu menjadi puncaknya kalau terhitung sampai hari ini? Oke, puncaknya terjadi memang dalam 1 minggu ini, Mbak. Dari peningkatan pesat yang tadi kami hitung sampai hampir 200% peningkatan 200%. COVID itu, iya, itu sekitar 6 hari sampai 7 hari ini. Sampai detik ini kami luar biasa sekali, jadi sangat berharap kepada pemerintah dari hulu sampai hilir untuk bisa membantu rumah sakit rujukan COVID. Artinya begini, sampai saat ini kalau kita menyaksikan shelter-shelter yang ada di sekitar kita, baik itu shelter desa yang dikelola oleh desa, kemudian shelter yang dikelola oleh pemerintah, shelter yang dikelola oleh swasta, itu kan juga tidak muat, itu tidak mampu menampung. Sehingga banyak orang-orang yang terkonfirmasi positif tapi masih di rumah. Dan ini berisiko menularkan COVID ke keluarga yang lain atau tetangganya. Ditambah banyaknya orang yang abai dengan protokol kesehatan sehingga mereka tertular. Nah, kalau di daerah hulunya seperti ini, saya yakin di daerah hilirnya, yaitu di rumah sakitnya, nanti tidak akan mampu merawat. Karena pasien tidak akan semakin berkurang, tapi akan semakin bertambah terus. Dan untuk informasi bagi masyarakat, saat ini kondisi pasien yang masuk ke rumah sakit dengan COVID itu jauh lebih buruk kondisinya dibanding periode ledakan Desember dan Januari. Kalau Desember dan Januari itu ledakan tetapi kondisi di pasiennya masih bisa kita tangani, sekarang kondisinya rata-rata sudah disaturasi semua, jelek semua, membutuhkan ventilator, HFNC, dan membutuhkan oksigen yang cukup tinggi. Padahal sekarang terjadi kelangkaan oksigen hampir di seluruh wilayah DIY, mungkin Jawa Tengah. Itu enggak? Oke, jadi yang datang ke rumah sakit itu kondisinya sudah parah gitu ya Dokter Umam sebetulnya kebanyakan sekarang? Iya, betul sekali. Sekarang sudah hampir luar biasa ini semuanya mengalami desaturasi yang sulit sekali untuk diubah. Siap. Baik, kita tahan dulu Dr. Umar, Dr. Komar, dan juga Dr. Hilal. Insya Allah kami akan sambung nanti di segmen kedua Pemirsa TVMU untuk mendengarkan kabar dari Kudus. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Hadirkan
menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta kita sudah dengar sama-sama pemirsa TVMU, kondisinya kurang lebih seperti itu di Bantul, di Jogja. Berikutnya kita dengar kalau di Jawa Tengah, di Kudus kira-kira seperti apa, karena sebetulnya sebelum Jogja kondisinya seperti ini, jauh sebelum itu Kudus, Pati juga kemudian sudah memulai episode di lonjakan kedua ini. Saya ingin ke Dr. Hilal. Dr. Hilal, mungkin bisa diceritakan sedikit kondisi Kudus terhitung dari dulu sampai detik ini kira-kira grafiknya akan seperti apa, Dok? Ya, kita mengalami peningkatan itu memang sejak setelah Lebaran, karena sebelum Lebaran ruang isolasi itu sempat zero pasien ya, tapi setelah Lebaran ini kita mengalami lonjakan yang cukup pesat sehingga ruang isolasi yang semula itu kapasitas 40 tempat tidur kita turunkan menjadi 20, itu naik lagi. Naik terus sampai sekarang kita menambah kapasitas ruang isolasi rumah sakit dari 53 ke 70. Nah, kita masih menyiapkan ruang cadangan sehingga total yang kami siapkan ada 100 tempat tidur. Dan saat ini tingkat hunian bor juga nampaknya belum ada tanda-tanda mengalami penurunan. Dan pasien yang masuk pada periode setelah Lebaran ini banyak yang mengalami gejala desaturasi oksigen, sehingga pasokan oksigen yang sekarang menjadi topik itu menjadi suatu kebutuhan yang langka di area Kudus dan sekitarnya. Kenapa kebutuhan langka? Karena banyak yang mengalami desaturasi sehingga sekarang ini tidak ada istilah ruang ICU COVID maupun ruang isolasi biasa, karena di ruang isolasi biasa pun pasien kalau mengalami desaturasi kita siapkan FNC, alat bantu high flow nasal kanul yang untuk membantu pasien-pasien yang mengalami desaturasi oksigen. Ya, memang peran serta dari semua pihak, diantaranya pemerintah sampai seluruh elemen masyarakat dalam penanganan COVID dari hulu ke hilir ini mutlak menjadi tanggung jawab bersama. Kalau tidak, maka ledakan pasien yang ada di Kudus ini, yang sekarang ini sudah melebar ke area-area sekitar Kudus, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, maupun Semarang, sehingga kita tidak mungkin akan merujuk kecuali menambah kapasitas ruang. Yang kedua adalah menyiapkan shelter-shelter yang di Kudus sendiri, karena sudah overload, shelter itu sendiri dibawa ke Donohu Hudan Solo. Tapi untuk saat ini kita kembali di daerah, menyiapkan shelter-shelter per desa. Di Rumah Sakit Asia sendiri, bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kudus, Lazismu, BDM, maupun MCCC juga menyiapkan shelter di
Universitas Muhammadiyah Kudus untuk menampung pasien-pasien OTG maupun yang bergejala ringan. Kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus di bawah APINDU, Asosiasi Pengusaha Kudus, untuk apabila ada karyawannya yang terpapar, juga bisa kita siapkan dengan pasien-pasien yang bergejala ringan dan tanpa gejala di shelter yang ada di Unggul. Oke. Baik, kondisinya seperti itu kalau di Kudus, Dr. Hilal, tapi sebetulnya kalau dilihat dari dampak atau resiko terbesarnya, Dok, ketika misalnya oksigen ini memang pasokannya lambat laun, semakin berkurang, permintaannya semakin meningkat, ini apa yang akan terjadi, Dr. Hilal? Ya, kita sampai hari ini masih kekurangan oksigen dari kebutuhan kami dengan kapasitas 100 ruang isolasi itu, dengan kita mempunyai sekitar 20 high flow nasal kanul, kita membutuhkan oksigen yang lumayan besar ya untuk itu. Dengan adanya kelangkaan ini, kita harus menerapkan prioritas, yaitu disaster bencana. Di mana prioritas itu yang pas, di mana pasien-pasien yang benar-benar bisa diselamatkan dan ada kemungkinan untuk dengan bantuan oksigen itu bisa sembuh, maka kita menjadi prioritas utama. Kemudian pasien-pasien yang harus dioperasi situ karena kasus kejawatan harus diprioritaskan, dan pasien-pasien yang tidak ada kemungkinan sembuh dengan kondisi saturasi oksigen yang sangat rendah, kita berikan prioritas yang terakhir. Kita harus benar-benar bisa menghemat kebutuhan oksigen karena suplai itu tidak bisa dipastikan karena kelangkaan yang ada di wilayah. Di Jawa Tengah sendiri pusatnya ada di Kendal, di Kudus sendiri berupa depo. Jadi yang ada saat ini kita proaktif untuk mencari sampai di wilayah Semarang. Istilahnya kalau di Jawa Tengah itu ngangsu ya, ngangsu, kita bawa tabung sampai ke sana. Karena dengan, kalau kita menunggu suplai dari pemasok itu mungkin kita tidak akan mendapatkan sama sekali. Atau jemput bola ya, nama jemput lainnya. Bola, ya. Ya. Oke, sampai ke Semarang ya, Dr. Hilal, berarti ya, demi mendapatkan oksigen tadi untuk sampai ke Kudus. Ya. Siap. Kalau di Kudus seperti itu, kita dengar kalau di Yogyakarta, Dr. Komar, seperti apa? Kalau di Kudus tadi kan ada prioritas yang dilakukan. Ini menarik, karena oksigen kan sebetulnya tidak dibutuhkan juga hanya untuk pasien COVID-19, tapi juga pasien umum yang butuh. Ini seperti apa, Dr. Komar? Ya, di rumah sakit kami dalam 3 hari terakhir, ini memang benar-benar mengalami krisis kekurangan oksigen. Baru hari ini saya juga ikut jadi bernapas agak lega, karena memang paling enggak untuk 24 jam ke depan kita masih ada stok. Ya. Dalam hitungan Sabtu sampai hari Senin kemarin, kita stok hanya cukup untuk beberapa jam. Jadi kita harus seperti yang disampaikan Pak Hilal tadi, kita harus ngangsu. Jadi ngangsu untuk mencukupi kebutuhan dari jam ke jam, karena memang pemasok dari PT yang selama ini memasok seturun, bahkan turunnya bisa 1/10 dari kebutuhan normal, padahal saat ini kebutuhannya jauh lebih meningkat dari kebutuhan normal. Sebagai gambaran, kalau normal itu kita satu minggu hanya butuh 5 ton oksigen liquid, kemudian tabung itu sekitar 30 tabung besar. Nah, dalam keadaan sekarang, satu hari kita butuh 2 ton liquid dan hampir 100 tabung dari pemasok jauh-jauh sangat berkurang. Sehingga kami melakukan seperti sampaikan Sutrila, kami ngangsunya tidak hanya sampai Semarang, bahkan sampai mendatangkan dari Surabaya, bahkan nanti sore itu rencana datang dari Bali, Bali, karena begitu langkanya oksigen. Yang penting pelayanan tetap kita utamakan. Untuk prioritas sampai saat ini, hanya sehari kemarin yang kita tunda beberapa pasien yang bukan non-COVID, artinya pasien yang harus menjalankan operasi elektif, kita tunda dulu. Tapi hari ini karena kita stok sudah
ada paling nggak untuk 2 hari ke depan mulai kita jalankan. Tapi untuk prioritas pasien-pasien yang COVID belum kita perlakukan, semua masih sesuai dengan kebutuhannya, masih bisa kita cukupi. Tapi kalau dikatakan darurat, jelas Pak, hari-hari ini kita sangat darurat. Yang sama tadi, kita harus mendatakan jauh dari Jogja. Saya tidak tahu berapa biaya yang harus kita keluarkan karena belum berhitung. Yang penting ada dulu. Jelas semakin jauh, harga saya yakin jauh lebih tinggi daripada kalau kita yang pemasok-pemasok yang lokal. Nah, barangkali itu gambarannya Mbak saat ini. Oke, paling jauh dari Bali tadi ya Pak Komar ya, Dokter Komar ya? Bali, ya, nanti Surabaya. Datang dari Bali. Oke. Surabaya. Baik-baik. Itu untuk kemudian distribusinya gimana dok? Kalau misalnya itu datang ke DIY, nanti kan masih harus ke Sleman, Bantul. Tanya pesan. Okay. Kita hanya pesan khusus PKU. Okay. Hanya pesan khusus PKU. Kalau besok rencana ada datang dari Surabaya hari Kamis ya. Itu nanti kita distribusikan ke PKU Gamping dan Bantul rencananya. Baik. Oksigen liquid. Baik. Siap. Kalau di Yogyakarta seperti itu. Kalau Dokter Umam gimana kira-kira? Samakah atau ada tambahan seperti apa Dokter Umam? Ya, hampir mirip-mirip sih, Mbak. Artinya oksigen kami memang belum sampai kehabisan ya. Kami masih punya stok paling tidak untuk 2 hari ke depan. Tetapi sejak 3 hari yang lalu memang kami sudah melakukan usaha-usaha extraordinary untuk mempersiapkan jika suatu saat nanti oksigen kami kehabisan. Termasuk bekerja sama dengan beberapa teman PKU, termasuk PKU Jogja. Kami mendatangkan beberapa tabung dari luar juga, termasuk dari beberapa daerah lain. Insya Allah nanti sore ada datang 20 tabung baru untuk persiapan jika oksigen tetap tidak dikirim sampai besok, maka kita sudah punya stok 30 tabung oksigen yang mungkin cukup untuk 2 hari ke depannya. Jadi kita masih punya stok untuk paling tidak 4 hari, tetapi itu juga mengkhawatirkan kami. Kenapa? Karena penambahan pasiennya itu luar biasa. Dengan 50 pasien yang kami rawat dengan oksigen high flow semua, itu oksigen tabung besar yang 5 ton tadi, itu bisa habis hanya dalam waktu 3 hari. Padahal sekarang pengisian yang dilakukan oleh perusahaan rekanan kami, itu ternyata sampai di tempat pengisiannya, di buffer tank kami yang biasanya diisi full 100% 5 ton itu, ternyata hanya diisi sepertiganya, kadang hanya isi 2 ton. Ini kan jadi mengkhawatirkan kami, sehingga darurat oksigen ini betul terjadi, bukan hoax, dan ini harus diatasi bersama. Saya belum melihat usaha-usaha real dari pemerintah, tetapi saya cukup berbangga dengan teman-teman di Muhammadiyah yang bersama-sama bergerak untuk menyediakan oksigen tidak hanya untuk rumah sakitnya, tetapi juga untuk rumah sakit lain yang membutuhkan. Seperti Pak Komar ceritakan tadi, Komis nanti insya Allah akan ada kiriman oksigen yang akan dikelola untuk beberapa rumah sakit Muhammadiyah bersama-sama. Nah, untuk PKU Bantul sendiri saat ini, walaupun stok kami masih cukup sampai 2 hari, tetapi siang ini tadi kami sudah merencanakan untuk membeli oksigen konsentrator, yaitu alat yang nanti bisa memproduksi oksigen sendiri dengan cukup menancapkan ke listrik saja, nanti dia mengeluarkan oksigen sampai 5 liter, 10 liter, sampai 15 liter. Tetapi memang kami tidak bisa membeli cukup banyak, paling hanya sekitar 20 unit karena harganya sangat mahal. Satu unitnya rata-rata antara 20 sampai 50 juta. Okay. Nah, ini juga dari dana kami, dari dana rumah sakit PKU sendiri. Baik. Dan kemungkinan kita juga sedang melihat apakah perlu dipasang oksigen konsentrator dan oksigen generator di rumah sakit kami. Itu usaha kami, Mbak. Oke.
Artinya ada terobosan baru gitu ya, Dr. Umam ya, di PKU Bantul ya. Nanti kita coba Itu dengar. yang kita usahakan. Baik-baik, yang akan diusahakan seperti itu. Kita tahan dulu, insya Allah kita masih akan sambung di segmen ketiga nanti, pemirsa TVMU. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Kami akan segera kembali. UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Command Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Pemirsa TVMU, terima kasih Anda masih bersama kami dalam COVID Talk on TV yang dipersembahkan oleh Direct Relief dan juga MDMC. Kali ini kita masih diskusikan terkait bagaimana kondisi oksigen bagi pasien COVID-19 yang juga ini terkait kondisinya di Yogyakarta dan juga di Kudus. Tadi sempat disinggung oleh Dokter Umum terkait oksigen konsentrator ya dok ya. Ini menarik kalau di Bantul kemudian sudah diberlakukan itu. Tadi jumlahnya Dokter Umum bisa disebutkan kembali mungkin? Jumlah yang sekarang sudah operasional baru 5 unit. Hari ini kita merencanakan penambahan sekitar 20 unit, tapi belum realisasi. Mungkin barangnya baru akan ada sekitar 3 hari lagi ke depan. Yang sudah ada baru 5 unit. Dengan harga yang cukup fantastis ya dok ya, untuk oksigen konsentrator ya. Oke. Baik, sepertinya ada sedikit kendala koneksi, begitu ya. Siap, kami coba beralih ke Kudus, Dr. Hilal. Kalau terobosan ini juga sudah ada di Kudus sebetulnya untuk oksigen konsentrator atau seperti apa, Dr. Hilal? Ya, alhamdulillah kemarin, pada minggu kemarin kita mendapatkan bantuan pinjam alat dari PKU Gamping ya. Ada 5 unit oksigen konsentrator yang sudah kami gunakan. Samping kita punya sendiri 1 unit, cukup membantu untuk upaya-upaya penyelamatan pasien yang dalam kondisi saturasi oksigen yang turun maupun kasus kegawatan. Tetapi karena jumlah yang terbatas itu tidak mencukupi untuk keseluruhan pasien, Pak. Oke, jumlah yang terbatas dan harga yang cukup mahal juga ya dok ya? Oke, kalau untuk skenarionya, Dr. Hilal, kalau di Kudus kondisinya sampai sekarang kurang lebih masih sama seperti itu. Untuk kedepannya, dok, sebetulnya memang skenario apa? Misalnya katakanlah yang terburuk akan melakukan apa dengan terobosan apa selain jemput bola tadi mungkin ya, Dr. Hilal, apalagi nih kira-kira? Ya, kita sempat mengalami keadaan yang sangat buruk sekitar
5 hari kemarin, di mana pada tengah malam, tepatnya jam 1 itu oksigen kalau dari pemasok mengabarkan sudah menyerah ya, sehingga distribusi oksigen di Kudus pada umumnya itu tidak ada. Sehingga pada saat itu kami harus menyampaikan kepada pasien dan keluarga bahwa pada keadaan ini oksigen memang benar-benar habis. Dan kami menyampaikan kepada, memberikan inform concern kepada pasien dan keluarga, kita masih menunggu stok sampai mungkin pagi hari jam 7 itu baru datang. Sehingga dari tengah malam sampai pagi, pasien-pasien yang harus mendapatkan oksigen atau dengan alat bantu FNC itu tidak bisa mendapatkan. Dan itu alhamdulillah pasien memaklumi, dan pada pagi hari oksigen sudah bisa ada bantuan dari pihak penyedia di dari Semarang, ada kiriman sama kita menjemput bola. Keadaan-keadaan seperti ini yang di luar kewenangan dari rumah sakit, kita sudah meminta bantuan kepada beberapa pihak, kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kudus, juga kepada kepolisian. Kita juga minta bantuan kepada kepolisian untuk memobilisasi oksigen yang ada di luar wilayah Jawa Tengah. Alhamdulillah semua membantu, tapi walaupun bantuan itu ada keterbatasan yang dimiliki, sehingga suplai sampai hari ini masih sangat terbatas dengan kapasitas bed maupun kebutuhan pasien yang ada itu tidak berimbang. Maka kami juga menerapkan skala prioritas untuk pasien. Apabila pasien itu benar-benar membutuhkan, kita beri. Yang tidak begitu membutuhkan, kita berikan prioritas yang berakhir. Kita sudah melakukan upaya-upaya maksimal, termasuk dengan beberapa penyedia atau oksigen yang ada di daerah, tapi kendalanya masih sangat berat, karena di Jawa Tengah sendiri menurut laporan kebutuhan itu ada meningkat 2 kali lipat dari keadaan yang sebelumnya, karena meluasnya pandemi ini di beberapa wilayah di sekitar Kudus sampai Semarang, sehingga penyedia sendiri mengalami kesulitan yang di luar kendali. Kami harapkan pihak pemerintah maupun stakeholder bisa memberikan solusi untuk bisa memobilisasi pasokan yang ada di luar wilayah Kudus. Seperti pada saat terjadi situasi pandemi di India, itu bantuan dari 40 negara untuk suplai oksigen itu sampai seperti itu, karena pasokan dari wilayah daerah itu sendiri mengalami kesulitan yang tidak mungkin dihadapi daerah itu sendiri. Oke. Kalau kita berkaca mungkin Dokter Hilal dari negara lain, katakanlah India atau mungkin yang lain atau negara tetangga lainnya, kira-kira apa yang bisa kita ambil Dokter Hilal untuk diterapkan di Indonesia di beberapa provinsi dan di kabupaten? Yaitu peran serta semua pihak, termasuk penanganan pandemi ini harus benar-benar dari hulu ke hilir itu diterapkan, yaitu 3T maupun 3M maupun 4S. Seperti di rumah sakit sendiri itu penanganan dari hilir itu tidak melulu hanya kebutuhan oksigen saja, tapi kebutuhan secara paripurna itu ada tempat, kemudian ada SDM yang saat ini sangat kurang karena kebutuhan yang meningkat, SDM terbatas, kemudian banyaknya SDM yang terpapar. Kemudian dari supply sendiri itu oksigen, kemudian kita juga butuh APD dalam jumlah yang banyak, kemudian alat bantu seperti HFNC maupun perlindungan untuk nakes sendiri seperti vitamin, kecukupan gizi maupun insentif untuk nakes. Kemudian dari alur, yaitu alur kita harus bisa memilah antara pre maupun post hospital, sehingga pasien-pasien yang harus dirawat di rumah sakit dan yang harus bisa di
isolasi mandiri di shelter sehingga tidak terjadi transmisi keluarga itu bisa diterapkan. Kalau itu tidak berjalan, maka yang terjadi adalah ledakan pasien yang terjadi saat ini. Ledakan pasien itu sendiri merupakan gelombang pandemi yang sangat sangat tidak menguntungkan dari bagi rumah sakit. Karena yang pertama adalah meningkatnya jumlah pasien itu menyebabkan kualitas rumah sakit menurun. Kualitas menurun karena SDM banyak yang terpapar, tingkat hunian 100%, ruang isolasi maupun non-isolasi, itu menyebabkan angka COVID yang meningkat maupun angka mortalitas yang sangat tinggi. Kedua, terganggunya operasional dan kemampuan keuangan rumah sakit akibat pandemi, pendapatan dan jumlah pasien non-COVID itu menurun, sementara pengeluaran untuk merawat dan menghadapi pandemi itu sangat meningkat. Oke. Di data Persi sendiri kami mendengar, karena klaim itu yang belum turun, yang macet dari rata-rata sejak bulan Oktober itu sendiri, kalau situasi seperti ini, operasional yang tinggi sampai 2 bulan lagi, maka akan banyak rumah sakit yang terganggu keuangannya, bahkan kolaps. Dan kemudian ditambah akses masyarakat non-COVID selama pandemi terganggu. Ada ketakutan ke rumah sakit untuk rawat jalan. Sehingga terjadi penurunan di pasien-pasien rawat jalan, kemudian menyebabkan juga penurunan rumah sakit. Yang selanjutnya adalah akibat beban kerja yang tinggi. Beban kerja dari SDM yang tinggi itu menyebabkan, saya kira, semua rumah sakit mengalami hambatan pada penyediaan SDM itu sendiri. Di Kudus sendiri, karena kekurangan tenaga itu, kami mencoba untuk meminta kepada pemerintah agar memobilisasi SDM dari luar untuk diperbantukan di Kudus pada awal pandemi dulu, tapi tidak, karena di daerah lain juga terjadi ledakan yang sama, maka tidak memungkinkan. Yang selanjutnya, kita mencoba untuk melakukan rekrutmen. Rekrutmen itu, kalau di zona merah maupun hitam seperti di Kudus ini, menjadi tidak menarik bagi perawat. Karena yang datang ketika kami undang, itu hanya sekitar 1% dari yang kita undang. Menjadi ketakutan. Bahkan pemasok-pemasok yang ada di daerah Kudus sendiri, mau masuk Kudus itu kemarin sempat takut, sehingga pasokan itu ada yang hanya diantar sampai ke daerah Demak, dan kita melakukan jemput bola di daerah yang ada di luar Kudus. Itu merupakan hambatan-hambatan. Tapi bagaimanapun juga, di tengah beberapa kesulitan yang kami hadapi, kami harus tetap fight untuk tetap melayani pasien dengan layanan yang terbaik, walau dengan penuh keterbatasan. Baik. Alhamdulillah, dukungan dari beberapa pihak, terutama jejaring Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang kemarin sempat membantu dalam penanganan melalui bantuan oksigen konsentrator ini, sangat membantu dalam upaya krisis oksigen yang ada di daerah. Oke, baik, kita tahan dulu. Tentunya insya Allah kita akan sambung lagi nanti gitu ya, bersama Dr. Hilal, Dr. Komar dan juga Dr. Umam. Kita akan dengar berikutnya kabar dari Yogyakarta seperti apa untuk sebetulnya yang paling menjadi kebutuhan primer dan juga solusinya, kemudian juga bagaimana agar pemerintah ini juga kemudian menjadi satu dorongan bagi kita semua. Kita akan sambung nanti lagi, pemirsa TVMU jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga!
Medica Vision on terus. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Oksigen, pemirsa TVMU, menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan primer bagi kita semua, tidak hanya untuk pasien COVID-19, tapi ketika kita lihat teman-teman kita yang kemudian sekarang sedang terkena positif COVID-19, menjadi lebih butuh lagi dan lebih urgent lagi untuk kemudian digunakan atau dikonsumsi begitu. Kita coba dengar kalau dari Yogyakarta, saya ingin ke Dr. Komar. Dr. Komar, sebetulnya yang menjadi kebutuhan tadi kan sempat di list ya oleh Dr. Hilal, seperti kondisi ruangan, oksigen, tenaga kesehatan, dan segala macamnya. Tapi kalau di Yogyakarta sebetulnya yang paling urgent apa saja kalau bisa diurutkan skala prioritasnya, dan kalau ada satu pesan untuk pemerintah tadi, kalau kata Dr. Umam juga ada usaha real agar dibantu oleh pemerintah, apa saja Dr. Komar? Halo, Dr. Komar? Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, terdengar? Iya, bisa. Tadi sudah terdengar audionya di sana? Ya, terdengar ya. Oke. Okay. Okay. Kalau saya mensoroti, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi prioritas, tapi tanpa kedisiplinan, mulai dari pemimpin sampai yang bawah, akan sia-sia. Katakanlah kemarin, Pak Sultan itu kok batalkan lockdown, tapi kita ganti dengan PPKM Mikro. Tapi kalau itu hanya jadi slogan, hanya jadi dalam bentuk surat SK atau slogan tanpa pelaksanaan sampai kedisiplinan, itu akan percuma. Kita lihat kehidupan sehari-hari, kegiatan masyarakat seperti tidak ada perubahan. Hajatan masih ada di mana-mana. Nah, kalau ini semua tidak ada ketegasan dari pemimpin kita, dari kita semua, apapun yang kita lakukan tidak akan membawa dampak. Barangkali itu yang penting. Jadi mungkin mereka tidak tahu bagaimana kita susahnya mencari oksigen, seperti yang disampaikan Dr. Ila kemarin. Kemarin itu stok di rumah sakit kami hanya hitungan jam. Begitu dapat, kita itu hanya cukup 2 jam. Kita cari lagi hanya cukup menyambung 2 jam. Terus baru subuh tadi kita ayam karena stok kita bisa untuk 24 jam ke depan. Tapi masyarakat tidak ngerti hal-hal yang begini. Saya coba menghubungi ke dinas provinsi, dinas kota, semuanya sudah angkat tangan untuk pasokan oksigen, tidak ada solusi apapun. Sehingga kalau saya sampaikan sih, lebih baik ketegasan, kedisiplinan, aturan itu ditegakkan lebih, barangkali itu lebih cepat untuk mengurai atau menurunkan angka kejadian COVID ini. Barangkali itu, Mbak. Oke, celahnya di situ berarti ya, Dr. Komar ya? Halo? Halo, iya. Baik. Sudah bisa terdengar ya, ya. Audionya? Oke, siap. Kalau dari Dr. Umam, tadi mungkin untuk sesuatu yang real dari pemerintah, ya, sebetulnya Anda melihatnya celah-celahnya apa aja, Dr. Umam, untuk bisa dilakukan sekarang ini, kalau boleh didetailkan lagi? Ya, jadi ada beberapa pengalaman di negara lain. Jangan malu untuk minta sumbangan oksigen. Ya, saat ini kan memang kita darurat oksigen. India kemarin nggak mampu memenuhi kebutuhan oksigen. Dia tidak malu saat itu mengumumkan bahwa saya butuh oksigen.
sehingga puluhan negara lain mengirimkan oksigen sampai berkontainer-kontainer tabung-tabung dikirimkan, termasuk Indonesia pun saat itu juga mengirim bantuan berupa oksigen, sehingga saat ini pemerintah mungkin bisa mengumumkan bahwa Indonesia darurat oksigen, sehingga negara-negara sahabat kita mungkin bisa mengirimkan bantuan berupa oksigen fresh yang bisa langsung dikonsumsi oleh rumah sakit-rumah sakit, didistribusikan oleh mungkin BNPB atau kepolisian dan tentara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, butuh usaha extraordinary untuk menyediakan oksigen di kantong-kantong bencana. Contoh misalnya, Bangkalan, Madura, Kudus, DIY. Bisa mungkin kita minta bantuan negara-negara maju seperti Singapura, Jerman, kemudian negara-negara di Amerika yang mereka punya teknologi pembuatan oksigen, oksigen generator yang bisa diterbangkan dengan pesawat, baik itu komersil maupun non komersil atau militer, untuk didaratkan di bandara, kemudian memproduksi di bandara-bandara strategis itu, sehingga nanti seluruh rumah sakit itu bisa mengambil oksigen dari tempat-tempat tersebut. Tidak perlu tergantung lagi ke distributor-distributor oksigen yang sekarang pun mereka sudah kewalahan dan banyak sudah angkat tangan tidak bisa memenuhi pesanan kita. Yang ketiga adalah usaha extraordinary dari pusat krisis kesehatan di Kemenkes Kanada, itu pusat krisis kesehatan. Belanjakanlah anggaran untuk membeli oksigen konsentrator dan distribusikan ke seluruh rumah sakit yang sekarang sedang krisis oksigen. Itu aja dari kami, Mbak. Terima kasih. Ada beberapa cara terobosan ya, berarti Dokter Umam, yang sebetulnya bisa diupayakan saat ini ya. Oke, siap. Yang juga menarik, Dokter Umam, ini mungkin juga bisa disampaikan sebetulnya untuk tadi mensinergikan, kalau dari sesama Muhammadiyah ini kan tentunya banyak sekali rumah sakitnya, tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Kudus, tapi juga di kota-kota lain. Sebetulnya bisa dilakukan secara bersama-sama kalau dari Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Aisyah, ini seperti apa, Dokter Umam? Ya, jadi sebenarnya potensi Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu sangat besar, Mbak. Ada sekitar 196 rumah sakit klinik di seluruh Indonesia yang berada di naungan PP Muhammadiyah dan MPKU. Kalau ini semua disinergikan, kita iuran masing-masing misalnya 10 juta, 10 juta atau 100 juta, 100 juta, kita bisa membuat 2-3 oksigen generator yang nanti bisa ditempatkan di salah satu daerah sentral. Misalnya di Jakarta mungkin di salah satu rumah sakit Muhammadiyah di sana. Di Jawa Barat begitu. Kemudian di DIY Jawa Tengah bergabung aja jadi satu, misalnya nanti semuanya ngambil oksigennya ke PKU Gamping yang lahannya sangat luas. Saya rasa itu solusi yang cukup bagus, tidak hanya untuk saat ini ketika terjadi krisis, tapi nanti setelah misalnya COVID pun hilang, kan rumah sakit ini tetap berjalan, oksigen tetap dibutuhkan. Nanti kita untuk RSMA seluruh Indonesia tidak akan lagi khawatir kekurangan oksigen karena kita bisa memproduksi oksigen sendiri. Dan itu bisa didistribusikan bahkan untuk rumah sakit selain RSMA. Rumah sakit sekitar kita pun boleh nanti beli oksigen di oksigen generator kita. Itu saya rasa cukup menjadi solusi nanti, Mbak, kalau bisa dibicarakan secara nasional. Oke, baik. Dan kalau untuk Dokter Komar ini juga kemudian melihat fenomena yang ada, barangkali ada yang sebetulnya mungkin bisa ditahan di rumah dulu begitu ya, tidak buru-buru mungkin terkonfirmasi positif COVID begitu, tapi harus buru-buru ke rumah sakit padahal kondisinya di sana juga sudah penuh begitu ya, ruangannya sudah tidak memungkinkan lagi. Ini mungkin ada satu himbauan Dokter Komar untuk tadi kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya, melihat tren kenaikan yang luar biasa ini, ya, bahkan kalau boleh kami sampaikan dari data pasien yang datang ke semua rumah sakit dan melakukan rapid antigen saat ini, saya cek data itu hampir 20% positif, Pak. 20% artinya kasusnya sebenarnya, dan itu kan tidak semuanya dilaporkan dengan atau tidak dilanjuti dengan tes PCR karena rata-rata mereka melakukan secara mandiri. Artinya kasusnya itu benar-benar luar biasa dan semuanya jelas tidak mungkin akan ditampung di rumah sakit.
tidak bisa ditampung di shelter. Semua shelter saat ini sudah penuh. Yang jadi masalah kan di rumah isolasi mandiri kalau tempatnya memungkinkan. Ada beberapa wilayah yang tidak memungkinkan saudara-saudara itu isolasi mandiri karena masih ada resistensi dari lingkungan kalau kawasannya padat. Nah, ini yang jadi problem. Jadi bagaimana selama di rumah masih memungkinkan untuk isolasi mandiri, lebih baik tetap di rumah dengan kondisi kayak begini. Tapi tidak semua warga, terutama di kota ya Mbak, kita lihat sini di kota Jogja, jadi tidak semua wilayah, tidak semua warga mempunyai tempat tinggal yang memungkinkan untuk isolasi mandiri. Itu yang terjadi saat ini, sehingga tetap protokol kesehatan itu wajib dan mutlak harus disadari oleh semua warga. Berakal itu, Pak. Tetap protokol 5M-nya ya, Dr. Komar ya, itu menjadi... Iya, yang wajib harus. Iya, ya. Baik. Baik, karena kita keterbatasan waktu, Dr. Komar, Dr. Umam, dan juga Dr. Hilal, mungkin terakhir masing-masing secara singkat, saya ingin ke Dr. Hilal dulu. Dok, ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa TV-mu, baik yang sekarang sehat walafiat begitu ya, atau yang sekarang katakanlah ada gejala atau kemudian juga terkonfirmasi positif, ada satu pesan himbauan Dr. Hilal, silahkan. Oke, kepada seluruh pemirsa, kami tetap menghimbau, kami selaku pengelola rumah sakit itu penuh dengan keterbatasan dan itu tidak akan bisa kita selesaikan semuanya, maka kami minta bantuan dari seluruh masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga mobilitas, menghindari kerumunan, dan menjaga kesehatan diri setiap hari. Apabila ada yang terkonfirmasi, segera melakukan pemeriksaan, dan apabila masih ada gejala ringan, bisa isolasi mandiri di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena untuk menjadi transmisi keluarga maupun transmisi ke lingkungan, itu yang membuat ledakan COVID ini sangat tinggi, transmisi keluarga, transmisi lingkungan, itu yang harus dihindari. Maka manfaatkanlah shelter-shelter yang ada di wilayah kita untuk bisa kita peduli dan menjaga lingkungan. Ya, jangan sampai COVID ini menyebar ke lingkungan terkecil kita, keluarga, maupun lingkungan yang lebih besar di tetangga-tetangga, maupun perusahaan, kantor, atau lingkungan kerja kita. Yang kedua, marilah kita semua mendukung supaya memutus mata rantai penularan ini dengan menjaga kedisiplinan diri kita sendiri, bahwa masalah ini tidak bisa kita hadapi secara sendiri, tapi peran serta semua pihak untuk mengurai semua masalah yang ada perlu sikap ta'awun atau kegotong royongan, bahwa ini harus dihadapi bersama. Berbagai masalah-masalah yang ada di hilir pun di rumah sakit itu tidak bisa kita selesaikan hanya kita memiliki rumah sakit itu sendiri. Tapi kita manfaatkan jaringan amal usaha kita, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, beberapa ide yang disampaikan oleh Dr. Umam dan Dr. Komar tadi, seperti kelangkaan oksigen, itu bisa kita selesaikan dengan membuat jejaring. Bagaimana kita mengupayakan untuk memberi oksigen konsentrator maupun generator secara bersama, secara berjamaah, itu akan lebih ringan. Dan kegunaannya tidak hanya untuk pandemi saat ini saja, tapi setelah ini pandemi ini yang tidak tahu akan berakhir kapan, kita memberikan manfaat tidak hanya untuk jaringan RSMA, tapi rumah sakit di luar jaringan Muhammadiyah dan Aisyah. Semoga langkah atau pemikiran ini bisa segera diakomodir atau direspon oleh pimpinan pusat atau MPKU agar kita bisa bersinergi untuk memberikan manfaat real dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sepertinya tidak cukup untuk mendengarkan closing statement dari Dr. Umam dan Dr. Komar. Mohon maaf, tapi semoga tadi sudah terwakilkan oleh Dr. Hilal begitu ya. Kuncinya pemirsa TVMU, disiplin dari diri sendiri, insya Allah tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita juga bisa terjaga dari COVID-19. Terima kasih banyak Dr. Umam, Dr. Hilal, Dr. Komar. Insya Allah sehat selalu. Dan bagi Anda pemirsa TVMU, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Dan akhirnya saya Ariski Konita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.